So contoh yang kedua, contoh yang kedua diberi kepada kamu di muka surat 185, situasi Encik Selva memandu selama 3 jam sejauh 240 km. Mungkin Encik Selva ni balik kampung. Okey, 3 jam dengan jarak 240 km. Jarak diberi dalam huruf S dan tempoh masa diberi dalam huruf T. So apakah S, apakah T? So S adalah jarak, T adalah tempoh masa lah. Kenapa dia bagi S dengan T? Sebab dia bagi kepada kamu persamaan. Okay, so tadi kamu dah diberi jadual siap-siap, tinggal nak plot sahaja. Tinggal nak plot dan lukis. So kali ni kamu tak ada jadual, kamu diberi persamaan. So apabila diberi persamaan, kamu kena bina jadual sendiri. Sama je kaedah dia. Yang atas ni memang paksi masa. Okey, kerana paksi masa duduk di bawah ni, paksi masa ataupun paksi X sebenarnya kat bawah ni. Yang bawah ni, yang kotak bawah ni adalah paksi jarak. So jarak ataupun kita kenal sebagai Y lah. Ada orang bertanya ke? Sekejap. Tak apa, tak apa. Tidak. Okay. So untuk kamu dapatkan nilai, so macam mana boleh dapatkan nilai jawapan? Okay, sebab kalau ikutkan kamu ada 3 jam untuk perjalanan. Okay, masa yang diambil 3 jam. So 0, 1, 2, 3. Cikgu letak je nilai. Sekejap eh. Ada orang tanya lagi? Main-main eh. Okay. So untuk 0, 1, 2, 3, so letaklah nilai sebab kamu tahu dia dia setakat nilai 3 sahaja, start dengan nilai 0. Cuma yang bawah ni, yang bawah ni kamu kena kira macam mana kamu nak kira, masukkanlah nilai. So yang atas ni sebenarnya adalah T, yang bawah ni adalah S. So nak dapatkan S, masukkanlah T ke dalam persamaan. So T kamu kosong, 8 darab kosong, S kamu akan jadi kosong. So T kamu kalau ikutkan 1, so T masuk dekat sini, 80 darab T, sorry, 80 darab 1 akan dapat S kamu 80. So 80 darab 2 dapat 160. Dan 80 darab T iaitu 3 dekat sini, so dapatlah 240. Barulah kamu boleh plot dengan senang hati. So ini adalah jarak, so yang bawah ini adalah masa. Kali ini graf kamu kilometer per jam. So kosong, so letaklah masa kamu 1, 2, 3 dan jarak kamu 80, 160, 240. Kita plot. So 1, 80. 1, 80 di sini. So 2, 160 di sini. 3, 240 di sini. Terdapatlah garis lurus. Berdasarkan, kalau kamu tanya cikgu lah, berdasarkan jadual ataupun berdasarkan persamaan, lebih senang pakai jadual lah. Okay? Sebab kalau jadual dia dah bagi, tinggal nak lukis graf saja. Tapi kalau dia bagi persamaan, agak leceh, kamu nak kena bina jadual sendiri baru boleh lukis graf. Kita akan teruskan dengan 7.1.2. Masih lagi di bawah graf jarak masa. So tadi kamu dah tengok melukis graf, cara melukis graf menggunakan kaedah jadual ataupun kaedah persamaan. So kali ini kita nak tafsir pula graf. Graf telah diberi dan kamu nak kena tafsir, kamu nak kena huraikan apakah maksud graf yang telah dilukis. So standard pembelajarannya mentafsir graf jarak masa dan menghuraikan gerakan berdasarkan graf tersebut. Okey, kamu ada graf jarak masa dekat sini. Okey, boleh kamu sendiri tengok di muka surat 187. Okey, bentuk graf dia seakan-akan sama. Okey, apa yang cikgu nak terangkan dekat sini, kalau kamu tengok dekat sini, ini graf jarak masa dan kamu ada kawasan yang menaik, keadaan graf yang menaik, graf positif, kecerunan positif dekat sini dan keadaan graf mendatar dan juga kamu ada graf menaik. So kalau ikutkan ini adalah graf menaik, mendatar dan menaik. So graf naik, mendatar dan menaik. So apa yang kamu boleh katakan berkenaan dengan kawasan yang menaik dekat sini? Okay, katakanlah cikgu ambil satu situasi, ini adalah perjalanan sebuah bas.
mungkin dia nak ke sesuatu destinasi dengan jumlah jaraknya adalah 270 km dengan perjalanan masanya adalah 4 jam setengah sebab tengah-tengah ni. So 4 jam setengah. So bas ini bergerak sejauh 270 km dengan selang masa 4 jam setengah. So apa yang berlaku kepada pergerakan bas ini? Okay, apa yang berlaku pada pergerakan bas ni, kalau kamu tengok 2 jam yang pertama, perjalanan bas itu 2 jam yang pertama, dia tiba di tempat dengan jarak 150 km, dia punya jauh perjalanan dia dengan tempoh 2 jam. So bas kamu ni sebenarnya bergerak. Okay? Bas kamu ni bergerak apabila ianya adalah kecurunan positif, bermaksud keadaan kalau dia bagi kereta, keretalah. Kalau dia bagi bas, bas. Kalau dia bagi kamu berlari, berlarilah maksud dia. Tapi ianya adalah bergerak. Okay? Bergerak pergi. Mungkin menuju ke sesuatu tempat. Kalau macam kamu tengok dekat sini, dia menuju kepada 270 km. So, kecurunan kamu positif menaik bermaksud dia bergerak pergi. Begitu juga dengan kawasan yang belakang ni. Okay, dia masih lagi kecurunan positif kerana dia adalah graf yang menaik. So, bas itu masih lagi dalam keadaan bergerak. Okay, bergerak menuju ke sesuatu tempat. So, bagaimana pula dengan kawasan yang mendatar? So, kawasan yang mendatar, kalau ikutkan kecurunan dia adalah sifar. So, kecurunan sifar. Dan kalau kamu tengok kenapa cikgu kata ianya adalah kawasan untuk berhenti. Okay, bas ini kalau kamu tengok, dia berjalan sejauh 150 km dalam tempoh 2 jam. Kemudian graf kamu tu mendatar. Mendatar, kalau kamu tengok dekat sini, jarak kamu ni tidak berganjak. Jarak kamu ni masih lagi berada di 150 km. So cikgu boleh katakan bahawa perjalanan bas ni dalam tempoh 2 jam sejauh 150 km, dia berhenti di RNR contohlah. Okay, dalam tempoh masa 1 jam daripada jam yang kedua sehingga jam yang ketiga dia berhenti sebelum dia meneruskan perjalanan semula pada jam yang ketiga sehingga jam yang keempat jam setengah untuk sampai ke jarak 270 km. So kalau kamu tengok dekat sini, jarak dekat sini 150, jarak dekat sini adalah 120. Mana cikgu dapat 120? 270 tolaklah dengan 150. So di sini 150 sebab dia start daripada kosong. So di sini dia adalah 270 tolak 150, bermaksud jaraknya adalah 120. So ini adalah graf menaik, mendatar dan menaik. So kita nak tengok graf yang kedua. Nampak pelik sikit. Tapi sebenarnya dua-dua tu senang kita nak tafsir. Graf jarak masa, kalau kamu tanya cikgu, 10 tahun cikgu ajar, 9 tahun cikgu ajar, cukup mudah. Budak boleh skor. Okay? Sebab ianya mudah ditafsir. Tapi jarang-jarang keluar jarak masa. Yang biasa keluar adalah laju masa. 7.2 yang kamu akan belajar kemudian. Okay? So jarak masa untuk graf yang ini adalah graf menaik, mendatar dan menurun. So apa maksud dengan graf ni? Tadi kamu dah tengok dia menaik, mendatar dan terus menaik, bermaksud menuju ke sesuatu tempat. Okay? So untuk graf yang ni sebenarnya dia berpatah balik. Graf ini sebenarnya berpatah balik. Katakanlah ini adalah kamu punya sesi larian. Okay, katakanlah kamu berlari menuju ke taman permainan yang mana jaraknya adalah 2 km daripada rumah kamu. So kamu bertolak daripada jam 9.20 pagi daripada rumah dengan keadaan jarak kosong dan kamu sampai ke taman permainan yang 2 km daripada rumah kamu. Cuma masa dekat sini contoh, ini graf contoh. So katakanlah ini 9.30. So kamu sampai di taman permainan yang mana jaraknya 2 km dengan masa 10 minit lah, 9.20 hingga 9.30, so 10 minit kamu dah sampai. Kemudian kamu berehat di taman permainan tersebut daripada 9.30 sehingga 9.50, bermaksud kamu berehat 20 minit dan kemudian kamu kembali semula ke rumah. 9.50 daripada jarak yang asalnya 2 kilo daripada rumah kamu tu kembali semula ke rumah.
Kembali ke tempat asal kamu, kosong, paksi kosong. So 9.50 sehingga 10.10, 20 minit juga. Okay, kamu kembali semula ke rumah. So ini adalah graf menaik, mendata dan menurun. So menaik bermaksud bergerak pergi menuju ke sesuatu tempat. Mendata bermaksud dia berhenti ataupun berehat. Kecundangan negatif ataupun menurun bermaksud dia pulang semula ke rumah. Macam itulah. Okay. Pulang semula daripada tempat yang telah dituju. So, dua bentuk graf yang kamu kena tahu untuk jarak masa. Jadi, jangan lupa untuk like sebagai tanda anda memperoleh ilmu daripada tontonan ini. Tinggalkan komen untuk sebarang penambahbaikan dan seterusnya subscribe untuk tidak ketinggalan video-video yang baru. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.